dan tetap membuka perdukunan. Tetap dong. Mantap. Saya haters perdukunan. Ini single saya yang terbaru, Selam Merah. Di sana Selam Merah akan melakukan trik-trik perdukunan yang belum ada. Di gitar ini keluar keris. Nah, dia model video klip saya. Iya, model video klip. Yang mereka cie-ciean di situ dan sarangeo akhirnya. Dan ini seru banget. Iya, kita cemewewan. Padahal pesulap merah sudah menikah. Dari Mas sendiri ini gimana akhirnya ini proyek pertama bukan sih akhirnya jadi model video klipnya Mas sendiri gimana sih? Ya, memang ini proyek pertama dan saya ambil untuk pembelajaran juga karena kan perlu di dunia entertainment itu perlu berkembang jadi nggak gitu aja gitu. Tapi itu gimana nih rasanya jadi video klip kerjasama dengan rasanya Mas sih agak-agak manis gitu kan ada juga cie. Apa mau beralih juga jadi aktor? Jadi aktor mungkin enggak, saja. Saya khawatirnya nanti Lee Min Ho demo. Ya. Iya, kalau saya jadi aktor ya udah pesulap aja. Disomasi Lee Min Ho. Iya, disomasi Lee Min Ho ntar kan mengambil bikin job saya sepi nah bahaya. Iya, kan? Iya. Nanti dilaporin lagi kan. Iya, jadi untuk saat ini ya jadi magician tetap konsisten cuma memang mempelajari hal-hal baru. Dan tetap membuka perdukunan. Tetap dong. Mantap. Saya haters perdukunan. Ya, saya enggak loh ya. Dukun, maaf ya. Saya cuma temennya dia doang. Mas, tapi Mas Dodi kenapa memilih pesulap merah dan saya sendiri untuk buat video? Ya karena lagi viral ya. Enggak, pas waktu ketemu pesulap merah itu kayak ada banyak yang aku omongin ke dia gitu. Bro, gini-gini bro. Dan ternyata kita ya lumayan gak nyambung kan? Iya, lumayan gak nyambung banget. Jadi aku banyak cerita ke dia. Iya, jadi cerita kita tuh 11.20 gitu. Beda jauh. Beda jauh. Kalau jauh naik becak dekat. Iya. Ya gak lucu. Udah lu penyanyi aja om. Gitu, jadi awal ketemu Sulap Merah kayak, wah menarik nih Sulap Merah. Karena selain dia perjuangan dia itu aku salut ya karena mencerahkan masyarakat. Dan ini wah, aku harus kerja sama nih sama pesulap merah gitu biar dia terlatih juga nggak hanya sulap-sulap aja tapi mulai menyelami dunia entertain gitu. Betul, lebih dalam lagi sampai mentok nanti gitu. Nggak ada mentoknya padahal karena sangat sangat luas ya. Terus kalau kayak ini kenapa nggak jadi? Oh, karena ngejak Kela, karena pesanan orang dalam ya. Gak, aku ngajak Kela karena Kela ini, wah ini, aku lihat looknya ini wah, cocok nih sama pesulap merah dan tinggal di tempat seperti ini. Di masyarakat seperti aku, rumahku ya seperti ini kan. Allah, person. Jadi kita relate banget muka-muka kita dari sini. Tapi Mas Dodi takut nggak sih dengan mengajak pesulap merah ini kan banyak yang lagi menghatersnya banyak dengan mengajaknya pesulap merah ini jadi berefek ke dirimu. Aku sih takut banget ya. Aku takut terus tapi sayang lebih nggak apa-apa ya udah karena kan di entertain tuh kerjasama tuh ke sama siapa aja gitu biar kita itu apa namanya ya masing-masing itu punya fans kan siapa tahu fansnya pesulap merah jadi nonton dan fansku pesulap merah jadi nonton ngangkat karir kita ya. Kamu selama ini karirmu apa ya? Aku terjun dari wow, semangat ya. Emang lagunya tentang apa sih? Tentang pesulap merah? Lagunya tentang semuanya tentang masyarakat yang sebelum menikah dan persiapan mau menikah karena ditanyain tetangganya terus gitu. Kayak laguku banget usia segini belum menikah dan banyak yang nanya gitu. Emang belum menikah? Belum. Mau, nanti aku pengen loh. Itu tukeran posisi ya? Pesulap merah. Ya gitu, jadi lagunya relate sama masyarakat yang menurutku ya, menurut masyarakat gak ngerti. Tapi aku yakin lagu ini enak untuk dinikmati.
buat rumah sendiri emang gimana perdana nih ya, harus berakting depan kamera gitu jadi model video clip itu rasanya gimana sih tadi kan.